Pak Upin, bagaimana hari ini kita akan mengantarkan Visi pergi ke tempat sekolah mengemudi? Iya, nah, kalian berdua bantu aku ya, tolong antarkan aku. Tapi Visi, mobil ini sudah mau habis bensin, terus nggak ganti oli, bagaimana Visi? Oh, tenang aja, nanti pakai mobil pamanku di di hotel situ, kita tukar mobil. Oh, kita pakai mobil lain Visi. Iya, ada mobil kok di situ, tenang aja. Yang penting kalian berdua antarin aku ya. Bagaimana Upin? Kamu tidak sibuk hari ini? Iya, tidak. Kalau begitu kita antar Visi aja. Oke, baiklah kalau begitu Visi. Upin dan Ipin akan mengantarkan kamu. Kenapa emangnya kamu pengen sekolah mengemudi Visi? Iya, aku pengen aja belajar kendaraan-kendaraan laut, speedboat, perahu, kapal, begitu. Makanya aku ingin ikut sekolah mengemudi. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo, kita masuk. Kita ganti mobil kan Visi? Iya, kita ganti mobil di motel situ. Oke Pin, ayo Pin, bawa Pin. Kenapa kalian berdua duduk di belakang semua? Tidak ada yang duduk di sampingku. Tidak apa-apa, aku hanya pengen duduk di belakang saja. Iya, aku juga. Kenapa? Oi, ya lihat dong. Aduh. Upin menabrak mobil Visi KW. Mobil yang mana yang akan kita pakai Visi? Jangan-jangan tidak ada mobil. Ada, kita tinggal pilih aja mobil yang mana. Pilih, cuma ada mobil satu ini. Ya sudah, yang itu aja. Oke deh kalau begitu, yang ini. Mobil sana kan buat dua orang. Oh iya, betul kamu Ipin. Ayo Upin, cepat. Ya, ayo. Oke. Mobil kamu bagaimana Upin, Ipin? Sudah, tidak apa-apa. Sudah dikunci pintunya, jadi tidak apa namanya. Kita nanti ambil pas balik setelah kita berdua antar kamu. Kita akan singgah di situ langsung taruh mobil ini kan. Oh iya, betul. Oke, baiklah. Kita langsung pergi ke sekolah mengemudi ya. Iya, oke, guys, Upin, Ipin, dan Visi akan pergi ke sekolah mengemudi. Visi akan ikut latihan mengemudi. Waduh, ketabrak gara-gara mobil berhenti. Oh, itu lampu merah ya, teman-teman. Iya, Ipin, kenapa kamu nggak lihat? Aku terlalu buru-buru, Upin. Iya, Ipin terlalu cepat, makanya menabrak. Weh, awas ada pak polisi, kamu bisa ditangkap sama polisi nanti. Iya, tenang aja. Kita tinggal lari aja kalau dikejar sama pak polisi kan. Aduh, tapi kan kita sedang mau antar si Visi sekolah Ipin. Kalau kita lari-larian kapan nyampe nya nanti? Iya Ipin. Oh iya ya, oke deh kalau begitu aku akan berhati-hati biar tidak dikejar sama pak polisi. Oke okay? Oke, baiklah. Waduh, aku sudah tidak sabar ingin masuk ke sekolah mengemudi itu, teman-teman. Wah, padahal kamu tidak perlu pergi ke sekolah pengemudi loh Visi. Kita bisa belajar di pantai dekat rumah kita aja kan. Tidak Ipin, sebenarnya bisa, tapi di sekolah mengemudi kendaraannya ada banyak, lengkap. Iya Ipin, kan kita tidak punya semua kendaraan itu. Jadi Visi ingin pergi di sekolah itu karena banyak kendaraannya. Oh begitu ya. Iyalah, kalau kendaraan kita di pantai dekat rumah lengkap, Visi tidak akan ikut sekolah mengemudi. Ya kan Visi? Iya, begitu. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Semoga kamu jadi jago bawa kendaraan kendaraan laut ya Visi ya. Iya, aku akan latihan dengan baik biar aku bisa cepat belajar kendaraan laut, teman-teman. Oke, baiklah. Nging, Ipin, kamu lewat di mana ini, Pin? Wih, cepat sekali kamu, Pin. Pin, hati-hati, Pin. Aduh. Wah. Waduh, kita hampir kecelakaan kita, guys. Waduh. Ada mobil polisi lagi di situ. Ya, cepat. Sudah hampir sampai nih, guys. Upin, Ipin, tutup dulu pintunya itu. Waduh, pintunya sudah rusak gara-gara kita terlalu banyak menabrak mobil tadi. Ayo masuk lagi. Ayo masuk. Iya, karena kamu sih terlalu cepat bawa mobilnya. Waduh, kalau begitu Ipin harus hati-hati, guys. Waduh. Lumayan cepat juga ya mobil ini, teman-teman. Iya, wah, tapi hebat juga kamu ini. Bengeng. Wow, kenapa dia belok tiba-tiba begitu? Aku jadi kaget, teman-teman. Pin, awas, kita bisa kecelakaan nanti. Woi, hampir lewat jalan masuknya, guys. Waduh. Karena kamu terlalu cepat, Ipin.
Iya, tidak apa-apa, Visi. Kan kita sudah hampir sampai. Iya, aku sudah tidak sabar. Wow, hore. Aku akan ikut. Aduh, ada Pak Polisi lagi. Aku akan ikut sekolah mengemudi laut. Hore. Wah, di mana tempatnya, Visi? Ya, Visi, di mana? Aku bingung harus bawa mobilnya ke mana. Sepertinya di sini. Belok kiri, belok kiri. Belok kiri. Terus kemana lagi? Coba belok kanan. Belok kanan, aku coba belok kanan ya. Kemana Visi? Nggak ada di sini. Di mana ya? Aku juga sudah lupa. Wah, ada helikopter. Wih, ada helikopter sini guys. Ih, bukan di sini. Aku kayaknya pernah datang ke sini. Sebentar, aku cari tempatnya. Oh, ini benar ini. Benar ini. Di mana Ipin? Kamu lihat ya, aku bawa. Sini tempatnya guys. Mana ya? Tempatnya ada di sini. Oh iya, ini benar. Ah, kamu tahu Ipin? Ini dia tempatnya. Itu dia guys. Wah, banyak kendaraan laut di sini. Tapi tempatnya bukan cuma di sini, ada di tempat lain juga Visi. Itu tempat pendaftarannya. Itu bangunan di ujung. Woi, kenapa kalian berdua naik di situ? Wah, Visi jatuh ke laut. Wah, seru. Aku bermain air, teman-teman. Sini dulu kamu, kenapa kamu sudah berenang? Kamu kan baru nyampe. Visi, kamu mau ikut kami balik tidak? Wah, aku sudah berenang. Kalian berdua pulang aja. Waduh. Ayo, Pin. Wah, ayo kita balik cepat. Visi tidak mau ikut. Ipin, tunggu dulu Ipin. Kenapa? Visi mau berenang. Itu dia di bawah sedang berenang. Mana dia ya? Visi? Oh, Visi. Ah, ini dia. Ini dia Upin sedang berenang. Tuh di bawah. Mana dia itu di bawah? Dia di bawah dong, Visi. Aduh. Ya, Upin juga terjatuh. Kalau begitu kita berenang sini. Ayo sini berenang. Kita naik perahu, guys. Sebelum Upin dan Ipin pulang, kita berenang yuk. Iya, ayo kita berenang sama-sama. Let's go, ayo cepat naik perahu. Kalian bisa naik tidak? Cepat naik guys. Kalian bisa naik tidak guys? Ayo sini teman-teman naik. Upin, Visi, cepat naik. Wah, Upin sudah naik. Wah, rekornya terjatuh guys. Aduh. Yah, Visi jatuh lagi dong. Kenapa dia ini? Ngeng. Aduh. Ayo sini Visi cepat naik. Waduh, aku tidak mau. Kalau begitu lebih baik kalian balik saja. Aduh, bagaimana kamu ini? Ah, oke, mantap. Sekarang kita jalan-jalan dulu, guys. Jalan kemana Ipin? Kita belum bilang, nanti dimarahi sama pemiliknya. Sudah, tenang aja, ini kan kendaraan sekolah mengemudi. Jadi kita bisa main-main. Oke, baiklah kalau begitu.